Singotandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Tepatnya saya berada di seberang jalan Candi Asri Bukit. Dan di depan ini, sahabat, nah, ada Pertasop. Pertasop adalah program baru dari Pertamina, sahabat. Nih, mirip dengan Pertamini, tapi ini langsung kerjasama dengan Pertamina, sahabat. Nah, kita akan melihat nanti ya proses penjualan BBM-nya dan jual BBM apa aja kira-kira. Dengan ini terus kita akan tanya-tanya nanti sama pegawainya. Selalu temen saya, ikutin saya terus. Let's go. Sebentar, di samping saya ini sudah ada mas, siapa mas? Mas Afif. Mas Afif, mas sahabat, ya. Ini pegawai di Pertasop ini, sahabat. Ya mas ya? Operator di Pertasop. Tapi untuk lebih jelasnya, kita tadi juga sudah melihat proses ininya ya, penjualnya di sini. Tapi untuk lebih jelasnya, kita bertanya langsung sama Afif. Ini apa ini mas? Ini adalah Pertasop dari Pertamina. Pertasop ini langsung kerjasama dengan Pertamina ya? Iya mas, ini langsung kerjasama dari Pertamina. Ini yang membedakan dari Pertamini-Pertamini yang lain yang ada di sekitar itu, yang ada di desa-desa itu. Bedanya itu kan, kalau Pertasop ini langsung dari, maksudnya kerjasamanya langsung ke Pertamina agak. Kalau ke Pertamini biasa itu yang ada di desa-desa itu kan, mengambilnya kan agen ke pom bensin itu, SPBU. Kalau ini ada mobilnya sendiri yang ngirim. Oh, berarti ini kalau ngirim langsung mobil Pertamina juga? Iya, oh. Ngirimnya langsung. Lah kalau harga-harga dan ukuran itunya sama mas, sama SPBU? Nah, itu yang membedakan dari Pertamina yang lain itu, kalau di Pertasop ini harga dan literannya sama dengan yang ada di SPBU. Ini buka sejak kapan nih mas, di sini? Kalau ini bukanya sejak tanggal 30 Juni 2020 kemarin. Ini mas, ini milik perorangan atau sama apa, sama juga sama pemilik mungkin cabang dari SPBU atau pemilik perorangan ini? Oh ini adalah cabang dari SPBU. Oh SPBU yang ada ya, di Kudus ya. Oh berarti yang dijual ini apa mas? Ada Pertamax atau Pertalite juga atau gimana? Oh kalau ini hanya Pertamax saja mas. Kenapa kok pertama kali mas? Ya karena ini mas, soalnya ini kan Pertamina tujuannya ingin membiasakan masyarakat untuk memakai bahan bakar yang lebih efisien untuk dan lebih ramah lingkungan. Oh gitu ya. Nah ini mas, ini kan yang ngirim kan mobil tangki dari Pertamina itu kan kapasitasnya liternya kan besar. Di sini sendiri penampungannya tangki ada penampungannya kuat berapa liter di sini mas? Ya untuk penampungan literan di sini kisaran 3.000 liter. Oh 3.000 liter, berarti ya. Kurang lebihnya satu mobil itu ya? Iya. Oh. Biasanya satu bulan tuh ngisi berapa kali itu mas di sini? Kalau satu bulan itu di sini pengisiannya 2-3 kali mas. Ini buka jam berapa sampai jam berapa mas? Kalau di sini bukanya jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Nah sahabat, begitulah tadi liputan saya bersama Mas Afif ya sahabat, operator dari Pertasop ya. Pertamina sahabat ya. Ini Pertasop merupakan program baru dari Pertamina untuk menjangkau konsumennya yang berada di kampung-kampung sahabat ya. Ini tapi khusus Pertamax sahabat, sekaligus untuk memperkenalkan Pertamax agar para masyarakat lebih menggunakan Pertamax karena Pertamax lebih dikenal BBM yang ramah lingkungan sahabat ya. Semoga liputan saya ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun referensi bagi sahabat semua. Bila sahabat juga bisa di subscribe, like, dan komen ya sahabat. Dan selalu nantikan saya di video-video saya selanjutnya karena kami beta selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa.